Yo 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 yo, ketemu lagi guys dengan Mas Rahman Cipete. Nih kali ini Mas Rahman Cipete akan bikin video tentang Mazda CX-7. Nih keluhannya AC-nya nggak dingin. Nah nih guys, nih sebelum dilanjut, yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya ya guys, dan jangan lupa like, comment, dan share ya guys. Nih kali ini montirnya ada 3 orang, yang pertama Mas Dul, nah yang kedua Mas Raka, dan yang ketiga Mas Yoyoy. Nah tuh guys, tuh montirnya. Ayo guys, yuk kita lihat lagi. Perhatiin tadi secara sesama ya guys ya, ini buat Mazda CX-7 kalau mau nyopot kondensornya itu harus dicopot nih guys, kayaknya nih dicopot semuanya nih. Nah makanya yuk kita lihat sama-sama ya guys, yuk. Nih ini mewah juga guys nih Mazda CX-7. Pokoknya guys, tonton sampai habis ya guys, biar tahu nih endingnya kayak apa nih posisinya. Ini kan masih rapet nih, belum kebuka. Antar tonton sampai habis ya guys, biar kelihatan, jadi biar nggak bingung kalau bongkar Mazda CX-7 ini ya guys. Nah nih guys, nih setelah dibuka bumpernya itu tetap masih nggak ketulung ya guys, kalau buat ngambil kondensornya ini harus dicopot palangan tuh ya guys, palangan, jadi itu dudukan dari bumper ya, harus dicopot. Karena dia kalau diperhatiin sih dia mirip kayak mobil-mobil kayak Eropa gitu ya, kayak Audi juga, sama Audi ya, pokoknya yang berhubungan dengan Eropa. Nah ini guys, ini itu palangannya nih, ini lagi coba diperhatikan ya, siapa tahu tanpa harus membuka palangan bisa keambil kondensornya. Guys nih masih dilihatin. Wah tuh lihat tuh, ada Bang Alan juga nih, Bang Alan lagi diperhatikan. Nah sekarang ini Mas tuh lagi nyoba buka lampunya, kayaknya nih lampunya menghalangi karena dia tidak bisa bergerak tuh guys, dudukan radiatornya, terus dia itu kayak
kayak ini, kayak menghalangi. Nah ini sekarang palangannya nih guys, palangan ya, dudukan bumper ya, siap pengaman buat kondensor, radiator juga mesin. Ini ternyata harus dicopot guys, aduh harus dicopot. Jadi kalau udah nyopot ini udah pasti ribet nih, pasti bakal urusannya bakal nyopotin semuanya nih, calonnya nih kalau udah nyopotin palangan begini guys, aduh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kerjaan beres, bisa selesai ya guys. Ayo guys, kita lihat lagi. Siap-siap nih guys, baut palangan depan hampir kecopot ya, sekarang tinggal ngambil palangannya. Bukan main, kena juga palangannya dicopot guys. Tuh habis palangan kecopot nih, masih ada bracket lagi nih guys. Masih belum bisa keambil nih guys, kondensornya masih belum bisa keambil karena masih ada bracket lagi itu. Aduh, agak lumayan ribet nih guys nih, mobil Mazda CX-7 nih kalau kita mau ngambil kondensor AC-nya nih guys, harus nyopotin semua. Bener ini mah, ini bener mirip mobil Audi. Persis. VW juga sama nih guys. VW kayaknya sama karena kan dia
Nah, nggak jauh beda sama mobil Audi, guys. Belum kecopot juga tuh, guys, tuh padahal udah kena. Ini harus lampunya nih, harus dicopot nih lampu nih. Benar, lampunya kita copot satu lagi. Ini bikin penghalang nih, guys, bikin penghalang. Penghalangan udah kena. Tuh lampunya kita copot. Jadi ini persis mobil, sekali lagi persis mobil Audi.
ternyata persis mirip mobil Audi guys. Aduh, padahal ini mobil Mazda ya. Kenapa dibikin ribet? Ini kondensornya tuh, lihat tuh mesinnya tuh persis banget mobil Audi. Depannya habis mirip kayak turun mesin. Tuh lihat tuh guys, tuh lihat habis semua bagian depan. Tuh dia modelnya, adanya dia harus nyopot strapen, harus nyopot radiator, dan juga baru bisa keambil kondensor AC-nya ya guys. Aduh, tapi nggak apa-apa. Inilah pekerjaan, mobil apa aja bisa diselesaikan. Ayo guys, kita nih, dia tuh kondensornya ada persis di belakang radiator, jadi dia tuh keluarnya dari dalam. Kalau mobil-mobil kayak Jepang yang lainnya tuh kebanyakan dia keluar dari luar, jadi nggak usah pakai nyopot apa-apa, tinggal nyopot dudukan bumper atasnya langsung bisa keambil kondensornya. Ini kalau buat mobil Mazda CX-7 ini keluarnya jadi ya dari dalam, jadi harus dicopotin dulu satu-satu. Tuh regulator radiator udah kecopot. Nah itu dia tuh yang kita cari tuh, kondensornya tuh guys. Tuh lihat tuh kondensornya baru kebuka tuh guys. Tuh ini yang dicari nih. Oh mantap, mantap, mantap. Nih barang barunya nih, kondensornya ada, cuma diganti kondensornya doang. Cuman aduh ampun, nyopotinnya sampai udah kayak orang turun mesin. Yes, depannya habis tuh, lihat tuh, aduh habis, kayaknya nggak tegang lihatnya guys, nggak tegang, nggak tegang.
Nah, ini dia nih kondensor barunya nih guys. Kondensor barunya siap dipasang. Nih kalau yang punya mobil lihat lemes kali guys, lihat mobilnya dipetelin begini. Ini untung yang punya mobil nggak ada nih di sini nih. Tuh ini guys nih kondensor yang barunya tuh. Jadi usahakan kalau yang agak-agak susah begini barangnya yang asli ya guys. Jangan yang KW-KW barangnya. Ini barangnya harus asli karena dia buat bongkarnya susahnya minta ampun. Bongkarnya jangan sampai gagal. Sekali bongkar langsung jadi. Nah, karena ngelihatnya sedih kalau ngelihat begini. Tuh lihat tuh guys. Yo. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini. Nah, ini udah kepasang nih. Evaporator yang baru udah nempel ke bracketnya. Tuh guys, tuh udah nempel tuh. Tinggal dimasukin ke mobil ya guys. Pokoknya nih guys yang belum subscribe, ditunggu subscribe aja guys biar channel Mas Raman Cipete tetap beredar. Dan jangan lupa ya guys, like juga, komen, share. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen ya guys. Pokoknya Mas Raman Cipete akan ngasih tip-tip ya guys tentang nomor mesin, nomor rangka, terus tip perawatan kendaraan, variasi mobil, AC, elektrikal, stiker bodi, pokoknya macam-macam. Dan pajak juga bisa guys, Mas Raman Cipete bisa mendeteksi pajak khususnya DKI dan Jawa Barat. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan tentang masalah pajak boleh silahkan komen, Mas Raman akan ngasih tahu ya guys. Sekian video dari Mas Raman Cipete, sampai jumpa di video berikutnya. Salam kendaraan roda 4, dijaga selalu. Dadah.